Terus Tiana Purba. Pelan-pelan, mohon maaf dan doa restu kepada kedua orang tua dengan bersimpuh di hadapannya. Dan telah diberikan maaf serta doa restu yang tulus dari kedua orang tua juga indah. Adalah doa restu dari orang tua merupakan pengejawantahan tahan dari doa restunya Tuhan. Karena orang tua merupakan simbol dari perwujudannya. Ya, dipersilakan. Pak Dedi sudah duduk di situ. Ya, ayah ke sebelah belakang sama ibu di foto dulu sebelum siraman. Mumpung masih seger, belum kena air. Ya, senyum semuanya. Bapak ibu senyum ke sini. Tangan kanan bapak pegang pundak kanan Mbak Denis. Tangan kiri ibu pegang pundak kiri Mbak Denis. Tangan kiri ibu pegang pundak kiri. Tangan kirinya ibu, tangan kiri. Ya, lihat kamera. Sama seperti tadi, papa tempelkan pipinya di kanan, ibu tempelkan pipi kiri Mbak Denis. Iya, lihat kamera dulu, formal dulu. Mbak Denis, pegang dagu papa kanan dan kiri. Ya, hitungan tiga papa dan mama cium Mbak Denis. Satu, dua, tiga, cium Mbak Denis. Berikan tepuk tangan yang meriah, kasih sayang orang tua yang sangat luar biasa. Pak tahan pak. Oh sudah ya, sekarang saya undang adik kandungnya, silakan sebelum disirami. Hari ini Wirangga hadir juga bersama Maron Fotografi, kameramen fotografer profesional hari ini yang bertugas Mas Adi, Mas Ipang dan Mas Ruslan. Lihat foto dulu. Oh, mau bertiga dulu, silakan bertiga dulu ya. Nanti baru bersama papa mama. Iya, bertiga dulu. Ini adalah putra putri terbaik dari bapak dan mama tentunya. Baik, sekarang papa mama bergabung di sana. Satu, biar putra putrinya tetap di situ. Papa mama ke sana. Iya, di depannya saja. Oke, papa sebelah kanan. Papa sebelah kanan depan sini, iya. Ya, sebentar maaf sebentar. Maaf apa? Maaf, iya. Oke, silakan. Ya kamera depan. Kayak bebasnya mana? Bebas ya. Lihat jempolnya, lihat kamera. Baik, papa, mama, dan adik-adik kesini dulu. Mbak Denisi akan diambil gambarnya dulu oleh kameramen, kepentingan album. Silakan. Bapak Ibu, dipersilakan kembali untuk menempati tempat duduk. Terima kasih. Bapak Ibu, saya terjemahkan busana yang dikenakan Mbak Denis mengenakan kain jumputan teruntuk. Artinya, bahwa Mbak Denis akan menjadi ibu dari turun-turun sejatinya, akan menurunkan keturunan terbaik. Menggunakan roncen melati atau busana rangkaian melati. Melati artinya, melati artinya lati, lati artinya lisan atau kalimat. Kalimat yang harum seperti roncek melati telah terangkai, menyatukan dua keluarga besar besok yang berbesanan karena kekuatan cinta dari kedua mempelai. Dipersilakan papa mama untuk menuju ke belakang Mbak Denis. Papa mama silakan untuk menuju ke belakang Mbak Denis. Papa di depan. Papa dekat dengan pokok. Iya, di kanan. Dan dipersilakan papa untuk mulai siraman. Papa ambil gayungnya. Ditambah doa lagi siramannya untuk Mbak Denis. Silakan. Panggabeng Sasmito Kanjeng Romo Bopo David Raja Munte Dupi Meriksani Bokor Kencono Isi Puspito Sri Taman Tirto Sabto Sumber Binastanan Tirto Prawito Adi Gionyandak
Pulung Sari, Kasinam Jamas Putri Kinasih, Diah Ayu Dennis Davita Munti. Gebyur kaping pisang, gebyur ing raga, gebyur kaping pindho, gebyur ing sukma. Gebyur kaping telu, Nur Cahyaning Gusti. Bapak Ibu, Bapak David mengambil air dengan pulung sari. Cantuk atau gayung dinamakan pulung sari. Artinya, ya cium tangan Bapak. Ah, tahan dulu Bapak, lihat sini. Bapak lihat kamera. Iya, lihat kamera. Senyum. Lepas tangannya sekarang, cium keningnya putri tercintanya. 1, 2, 3, tahan. Tahan 3 jam. Tepuk tangan yang meriah. Kasih sayang Bapak yang sangat luar biasa. Terima kasih Bapak sudah memberikan siraman kepada putri tercintanya. Matur sewu sembah nuwun. Nyandak pulung sari, pulung artinya cantuk atau gayung, yang artinya adalah keberuntungan. Sari adalah rasa terindah. Ya adik kesana, temenin Mbak, sama Mas yang sedang gak apa-apa, temenin Mbak Ii untuk memberikan souvenir kepada yang ini. Ya di situ aja gak apa-apa. Pengantin akan mengalami rasa itu sehingga harus dibersihkan jiwa raganya, suci lahir batinnya, supaya menjadi istri yang baik, tentunya juga mempunyai suami yang hebat dan baik, yang nanti juga akan mempunyai keturunan yang menjadi kebanggaan keluarga. Dilanjutkan dengan ibu juga nyandak pulung sari, menyiram jamas putri kinasih. Ya mama, tahan dulu, cium mama, lihat kamera. Mama lihat sini, kamera, ya senyum. Lepas tangannya sekarang, cium keningnya Mbak Deni. 1, 2, 3, tepuk tangan yang meriah, kasih sayang mama yang sepanjang masa, sepanjang jalan. Bapak mama sekarang kesini. Setelah diawali oleh kedua orang tua yang menjadi lantaran ada dan mengandung 9 bulan 10 hari, dilanjutkan para bini sepuh. Kami undang dengan hormat kepada Inna Rustiana Purba, dipersilakan. Inang ini usianya sekarang berapa? Masih sehat sekali ya. Berapa? 80. Ini ibunya Papa, luar biasa. Jalannya masih tegas sekali. Inang ditambah doa boleh untuk cucunya. Silakan. Iya. Bunda kanan, bunda kiri boleh. Kepala belakang Inang. Wajahnya kalau bisa sedikit saja, karena nanti akan di touch, akan segera ganti busana supaya make upnya tidak rusak. Amin. 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 Bahagia sepanjang masa. Kita aminkan, berikan tepuk tangan yang meriah untuk doanya Inang, biar dikabulkan dengan Tuhan. Amin. Luar biasa. Rezekimu banyak, kata. Sehat dan panjang umur. Amin. Disaksikan alam semesta, niscaya dikabulkan Tuhan. Sekali lagi dong, berikan tepuk tangan, itu ayat luar biasa dari Inangnya yang masih sehat. Inang lihat sini, Inang lihat sini, lihat kamera. Ya gitu boleh lah, pokoknya untuk Inang lah ya. Oke, Inang cium keningnya boleh? Cium keningnya, cium burinya. Mwah. Tahan, 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 tahan 3 jam. Baik, terima kasih Inang. Sehat selalu, panjang umur, luar biasa. Doanya sudah terpancarkan untuk cucu tercintanya. Amin. Silakan Inang untuk diterima tanda terima kasih dari Ibu Devi dan Bapak David. Iya, persembahan dari keluarga dan juga Sanggar Wirangga. Inang sehat selalu ya. Amin. 80 lebih ya Pak ya. 84. Kita doakan 100 lebih tapi tetap sehat. Amin. Iya, panjang umur tapi tetap sehat. Jangan sakit. Dan selanjutnya kami undang dengan hormat kepada Nyonya Leden Munte. Kepadanya disilahkan. Ditambah doa boleh, dikasih wejangan nasihat boleh, silakan. Monggo. Hari ini dipandu oleh Ibu Ii dari Sanggar Wirangga. Boleh, silakan. Ya, oh kalau ini dikasih nasihat, dibisikkan di telinganya. Ada yang dengar? Ada yang dengar? Saya mendengar dari sini. Denis,
Menikah itu enak lho katanya. Luar biasa. Iya Bu. Ditambah doa lagi silakan. Tentunya buat Ibu atau Nyonya Leden Bunte. Cium kening Mbak Deni, 1, 2, 3. Baik, terima kasih untuk Ibu atau Nyonya Leden Munte. Silakan diterima tanda terima kasih dari keluarga. Dan setelah menempati tempat duduk, Kanjeng Ibu atau Nyonya Leden Munte, kami undang dengan hormat kepada Ibu atau Nyonya Ingat Munte. Dipersilakan. Ini kakak adik dari Pak David ya. Iya, semuanya berapa keluarga Pak? Berapa? 6. Hadir semua. Hari ini hadir semua. Luar biasa. Silakan untuk Nyonya Ingan Munte diberikan siraman juga pejangan. Amin. Semuanya memberikan doa terbaiknya hari ini buat Dahayu Dennis tentunya. Amin. Terima kasih. Ke sebelah kiri Mbak Denis, cium tangan dulu Mbak Denis. Ibu lihat sini, lihat kamera, ya tersenyum. Lepaskan tangannya sekarang, cium keningnya Mbak Denis. Terima kasih untuk Ibu atau Nyonya Ingan Munte, matur sewu sembah nuwun. Sangat mau diterima tangga terima kasih dari keluarga. Matur sewu sembah nuwun. Dan selanjutnya kami undang dengan hormat kepada Ibu atau Nyonya Hotlan Tampu Bolon, belum. Kepada Nyonya Jarlmen Munte. Kepada Nyonya Jarlmen Munte, silakan. Silakan, Nyonya untuk ditambah doa lagi. Pancaran doa dari seluruh yang hadir hari ini disyaratkan dengan air 7 sumber dan puspita Sri Taman atau pembang setaman dengan tulis ikhlas memberikan siraman dan juga ditambah doa juga wejangan dari seluruh bini sepuh yang hadir memberikan siraman. Dan pancaran doa itu akan memancarkan cahaya kebahagiaan buat Dahayu Dennis bersama Mas Rekian besok dalam mengarungi bahtera rumah tangga bersama anak turun-turunnya dan juga keluarga besarnya. Amin. 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 Besok kalau punya anak berbaktilah kepada orang tua. Doa yang sangat hebat. Tepuk tangan yang meriah. Berikan aplaus yang meriah untuk doa-doa dari seluruh yang mendoakan. Baik. Cium keningnya sekarang. Terima kasih buat Nyonya Jarlmen Munte. Terima kasih. Mohon diterima tanda terima kasih dari keluarga. Terima kasih. Selanjutnya kami undang dengan hormat kepada Ibu atau Nyonya Hotlan Tampu Bolon. Ini menjadi kunci yang ketujuh. Disirami dengan air 7 sumber dan hari ini yang menyirami juga 7 pemberi siraman, 1 papa, 2 ibu dan dilanjutkan dengan 5 yang lain, jumlahnya 7. Di Jawa 7 dinamakan angka pitu yang artinya senantiasa mendapatkan pitulungan, senantiasa mendapatkan pitutur dari orang tua, senantiasa mendapatkan pituas, dan besok setelah nikah segera mencapatkan piturun sejati atau anak-anak keturunan yang hebat. Amin. Ya, Nyonya ke sebelah kiri, cium tangan dulu. Nyonya lihat sini. Iya, baik. Lepaskan tangannya, cium keningnya Mbak Denis. Baik, terima kasih. Mohon diterima tanda terima kasih dari keluarga. Ya, sida yang ketujuh, selanjutnya kami undang kepada Bapak David dan Kanjeng Ibu untuk kembali maju ke depan. Ya.
Selanjutnya dilaksanakan acara bilasan atau sesucen atau wuryan dengan air yang di dalam kendi pratolo. Ya, dituangkan jangan sampai putus. Iya, jangan sampai putus, silakan. Pakai cuci tangan boleh, Pak Denis. Cuci tangan boleh, sedikit ke wajah boleh. Iya, ke telinga boleh. Ya, silakan. Ini namanya bilasan. Dan ini dinamakan kendi pratolo. Kendi akronim atau jarwo dosok dari kendalining diri. Kendi juga artinya wadah. Pratolo artinya tanah. Wadah yang dibuat dari tanah. Untuk bilasan Diahayu Denis Davita Munte. Pamidangan kanan, pamidangan kiri, kikir Jojo Mustoko, ngatos dumeking dramakaning podo. Pundak kanan, pundak kiri, kepala sampai ke ujung kaki. Waratin saranduring sarino, seperti sininam tirto amerto. Ya, saya akan ke situ. Baik. Mbak Denis, ini namanya kendi pratolo. Kendi artinya wadah, pratolo itu tanah, Mbak Denis. Wadahnya yang terbuat dari tanah itu adalah lambang ibu kita yang tulus, ikhlas, sabar, seperti bumi, seperti tanah. Dan air yang mancur tadi adalah ayah kita yang memberikan kehidupan tanggung jawab kepada putra-putri keturunan dan keluarganya dengan kristalisasi keringatnya. Untuk itu selalulah berbakti kepada kedua orang tua. Setuju? Dan berbaktilah besok kepada mertua, jangan dibedakan. Bapak maju dua langkah bersama ibu. Ya, cukup. Pegang bareng sekarang. Dipegang bareng. Ya, sebentar. Nanti bareng dengan pecahnya kendi, saya minta kalimat berkah dari seluruh yang hadir untuk memunculkan inner beauty-nya Mbak Denis dengan satu kalimat, wis pecah pamore. Coba dicoba dulu. Wis pecah pamore. Terima kasih. Niat insun ora mecah kendi, mecah pamore anak kuedok. Denis Davita Munte, ya Tuhan berikan cahaya pamor inner yang baik kepada anak saya Denis Davita Munte, menerangi dirinya, keluarganya, agamanya, bangsanya, dan negaranya. Pecah pamor. Kedua, diangkat yang tinggi biar Mbak Denis punya derajat tinggi. Hitungan tiga nanti dibanting. Yang lain jangan lupa kalimatnya. Satu, dua, tiga. Wis pecah pamore. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Anda semuanya. Matur suwun sembah nuwun sangat. Walaupun 2 tahun kemarin belajar daring, tapi semuanya naik kelas. Terima kasih. Wis pecah pamore. Mbak Denis, setelah tua sekali, ayah ibu kita nanti akan kembali kepadanya. Sehingga apapun ceripayanya harus kita hargai dan kita junjung tinggi. Hargai dan hormati selalu ayah bunda. Setuju? Setuju? Aminkan dan berikan tepuk tangan. Setuju menghargai orang tua dan mertua. Baik, sekarang dipotong rambutnya sedikit. Bapak ke belakang, ya situ saja gak apa-apa. Ke belakang sedikit, ya. Sebelum dipotong nanti diberikan dulu, tunjukkan ke kameramen. Ya, pegang dulu sedikit saja Pak, jangan banyak-banyak. Ambil sedikit, tunjukkan ke kamera, tunjukkan. Yang dipegang yang atas, yang dipotong. Tunjukkan dulu, Bapak lihat kamera. Iya, silakan Bapak dipotong. Iya. Taruh di tangannya, Mbak Denis sudah disiapkan wadahnya. Rambut, bahasa Jawanya rikmo.
rambut akronim dari ngeram-ngeram kanti lembut atau berpikir yang jernih. Yang Maha Kuasa mengkodratkan rambut tumbuh di kepala, tempatnya berpikir yang jernih. Dipotong rambutnya supaya pikiran, hati, dan tindakan selaras. Karena besok sudah berumah tangga, sudah punya dogma norma aturan yang harus dipatuhi bersama, sehingga tidak boleh semaunya sendiri, sudah punya aturan yang berlaku. Dan dipotong rambutnya kemarin Mbak Denis lajang perawan. Besok setelah disahkan dengan hukum tata negara dan agama yang dianut, sudah menjadi pasangan, sehingga akan tumbuh baru. Yang kemarin tidak baik menjadi baik, yang sudah baik menjadi istimewa, dan tumbuh menjadi ibu dari anak-anak sejatinya dan istri dari suami yang dipilihnya. Dan rambut itu nanti akan ditanam di bumi, mudah-mudahan kemanapun langkahnya Mbak Denis dan keluarga senantiasa selamat tanpa halangan suatu apapun. Amin. Mbak Denis yang berdiri, ya maju satu langkah. Baik, silakan Bapak, Mama agak ke depan. Dikenakan kimononya dengan baik supaya kameramen dari Maron Fotografi bisa mengabadikan gambarnya dengan baik. Ya, yang rapi Bapak Ibu. Ya, rambutnya dikeluarkan. Ya, boleh diikat Ibu. Ya, karena akan difoto. Ya, pelan-pelan saja enggak apa-apa. Setelah ini ada acara pondong bungkasan Bapak mondong putrinya. Tadi sebelum acara saya di dapur tanya ke Ibu, Bu, nanti ada acara mondong putrinya, Bapak masih kuat apa tidak? Kata Ibu, jangankan mondong putrinya, mondong saya aja masih kuat. Perlu kita buktikan sekarang? Perlu kita buktikan ya? Kita buktikan bersama. Artinya Mbak Denis, ini pondong bungkasan, bukan mondong terakhir, tidak. Selama ini kebutuhan Mbak Denis di pondong menjadi tanggung jawab Papa dan Mama. Besok Papa dan Mama sifatnya membantu. Besok Mbak Denis sudah punya yang bertanggung jawab, suami tercinta. Setuju? Baik. Sekarang rangkul Papa. Rangkul ke pundaknya. Mama juga. Mama juga. Satu Papa, satu Mama. Buat enggak? Harusnya lihat kamera dulu, lihat kamera dulu. Lihat kamera dulu biar difoto. Iya, semuanya. Ibu juga lihat kamera, senyum. Oke, kalau enggak dibantu sama adiknya boleh. Kevin sini, ibunya bantu saja. Kevin bantu di sana. Ayo. Oke. Mamanya dari belakang. Oke. Iya. Satu, dua, tiga. Tepuk tangan yang ternyata Bapak David masih kuat beneran. Dibantu sama adiknya. Oke, tepuk tangan. Cukup Bapak, cukup. Baik, silakan Bapak. Putrinya dituntun dibawa masuk bersama Ibu. Papa di depan. Selamat Denis. Mama pengantin di tengah, Mama di belakang. Ingarso sumtulodo, ayah yang senantiasa memberikan teladan di depan. Ing Madyo Mangun Karso, di tengah yang sedang bangun cinta dan harapan dan cita-cita adalah Mbak Denis. Tuturi Andayani, ibu di belakang, tapi doanya manjur. Karena doa ibu, di telapak kakinya ada surga. Ing Karso Tuntlodo, Ing Madyo Mangun Karso, tuturi Andayani, nulat laksito tinggang sampun jinempono ing marutoki hajar dewan toro suargi. Pengantin calon pengantin putri Dayu Denis Devita Munte Tas Sakti Nuntun Engren Kautama. Bapak Ibu, tim kami dari Wiraga akan membagikan uang yang terbuat dari tanah, namun jumlahnya terbatas. Yang tidak kebagian gak usah khawatir, nanti datang saja ke sini. Pakai itu bisa beli gak? Pakai GoPay langsung boleh. Kalau tidak pakai uang Oppo tanah itu, pakai Oppo, pakai uang cash boleh. Transfer juga boleh. Tidak. Silakan nanti berbaris. Ini hanya uangnya terbatas, jadi tidak semua kebagian, tapi gak usah khawatir, semuanya nanti kebagian dalamnya. Oh iya. Ya, tim kami dari Sanggar Wiraga sedang